Ini doronya yang nanti akan kita terbangkan. Wah, jadi gini, doro ini dia semenjak kecil karena bawa beban, sayapnya itu beda. Dia ototnya gede banget, lebih berotot karena dia bawa beban terus. Itu kameranya, GoPro-nya. Nah, ini seperti inilah. Nanti akan kita terbangkan dengan jarak 1 kilo lebih. Ini jaraknya lumayan jauh. Akan melewati beberapa lapangan. Iya. Lumayan jauh jaraknya. Kita mau coba lepaskan. Oke. Coba agak jalan sana ya. Oke, semoga lancar. Yuk. Kita sudah sampai rumah. Itu merpatinya sudah ada di dalam kandang. Jadi sudah masuk pintu trap. Nah, dia sudah ada dalam. Itu merpatinya. Oke. Sebentar. Aku matikan dulu ya videonya ya. Sudah ambil merpatinya. Ini baterainya sudah aku ambil ya. Baterainya tadi di bawah situ. Aku cabut baterainya, aku ambil micro SD nya di sebelah sini. Jadi ini pakai GoPro Session 5 yang sudah aku telanjangin ya. Nah, merpati ini pakai harnessnya ini aku bikin di kawan namanya Mas Bayu. Kalau mau beli bisa di Mas Bayu, itu harnessnya 120.000. nah, ini merpati pos aku beli di Mas Rudy Linkin namanya. Nah, ini sejak umur 2 bulan sudah pakai harness dan latihan bawa beban. Nah, seperti yang itu dia sudah latihan bawa beban terus, jadi dia sudah terbiasa. Dan yang lagi mengerami itu dia juga sudah bawa beban juga. Jadi memang merpati-merpati di sini sudah aku latih bawa beban karena untuk tujuannya bawa kamera gini ya, buat video biar keren. Nah, ini kameranya pakai GoPro Session 5, aku stabilkan pakai Real Steadygo. Nah, makanya videonya bisa stabil bagus. Terus selain itu, yang bikin ini merpati lain adalah, aduh, sebentar mau lepas. Yang bikin merpati ini lain karena sejak kecil latihan bawa beban sekitar 40 gram. Itu sayapnya di bagian dalam sini. Kalau aku pegang, ototnya lebih besar. Jadi dia lebih berotot.
lebih berotot karena selalu latihan bak beban. Jadi ini satu-satunya merpati pertama di dunia dan satu-satunya di dunia yang gendong GoPro. Ya toh. Nah, ini rekor muri nih, rekor Guinness Book of Record nih. Kan biasanya burung elang ini burung merpati yang bawa GoPro, tapi GoPro-nya aku telanjangi. Kalau ada yang mau, wah 1,5 m tak lepas ya. Masuk. Yuk. Nah, masuk. Nah, itu. Langsung naik dia.